guys. Hai teman-teman. Welcome back to YouTube channel aku, Ilana Sution. Baik, hari ini konten aku berbeda dengan konten yang lain. Hari ini aku mau makan mangga kiriman dari kampung. Kalian tahu rumah siapa? Yang dekat tanah longsor. Kampungku itu daerah Bentais, kan di Bentais itu kan ada tanah longsor yang sudah diperbaiki. Jadi pohonnya ini jarang sering berbuah. Cuman baru kali ini bisa sebesar gini. Biasanya masih lagi kecil, belum lagi apa bejabut mangganya. Udah pala diambil ya apa? Orang kampung di sana, orang-orang sekitar sana ya kan. Jadi ini karena bisa sampai segini dia masak, itu karena apa? Gak dibolehkan emakku kan diambil orang. Jadi itulah makanya bisa gini, kata emakku lah. Jangan kamu ambil itu ya mangganya. Mau ku apa itu? Mau ku masakkan, kata gitu. Kirim sama anak-anak itu, gitu lah katanya. Jadiin lah, udah dikirim emakku. Cuman sayangnya sudah busuk guys. Udah busuk ya kan. Sebagian busuk ini masih ada apanya. Itu apa ya namanya? Pasirnya. Nih guys, ini kan di covernya busuk-busuk gini. Tapi kita tengok lah ya nanti ya apa yang terjadi dalam ini. Udah yang pertama itu kita cuci lah dulu ya kan. Masa gini, ini ku cuci dulu ya. Biar gak melata nanti babaku. Iya. Wow, kita pakai tisu ya guys. Biasa kok di kampung, mana ada tisu di kampung. Langsung lapkan ke baju kayak gitu. Memang hidup di kota ini sok-sok kaya ya kan. Apa yang beli tisu ini? Biasa juga ngelapingus pakai ini baju entah pakaian gitu. Ini sosok gini tau. Heran aku kadang gak punya uang. Mak bakarat dia ini ya. Tisu ya pun bakarat. Ini aku potong dulu ya guys. Cuman ya guys, kalian subscribe dulu subrek channel kini. Aku mau ya, aku buka dulu ini ya. Wah, gak boleh bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, asam guys. Tuh aku buka semua ya. Nah ini guys, ternyata betul kata emakku, dia nggak berbusuk mangganya guys. Ini ya, makan ya guys. Ini namanya garam. Ya tau lah kalian kok garam. Aduh tutup namanya. Nampak kalian ya? Ini lah. Ini guys, nggak kayak apa aku ini bisa dipotong-potong kan, jadi kayak gini lah aku makannya. Nggak apa-apa lah, nggak boleh jaga image ya. Ini mangga yang di samping rumah Kak Supri, yang kok sekampungku ini menonton ini. Kalian tahu kan ada ayunan-ayunan, batang-batangnya itu diket-diket itu. Nah ini lah dia mangganya, enak nggak berbusuk. Apa? Tanah longsor katanya. Kata mamaku, oh ya kau mangga biar ku kirim. Manis mak, manis makanya. Kau nggak manis, ngapain ku kasih tawarkan sama kamu gitu kata mamak. Daripada nggak ada yang makan kan. Inilah karena apa? Nggak dimakan udah busuk. Ku bikinlah konten ya kan. Biar kalian juga ngerasain kayak mana rasanya dikirim
dari kampung dimakan. Nah itulah. Apa yang ku bilang? Apa yang tentang? Ini udah ingin mencucuali ini. Pakai apa kecap? Salahnya kecap gak ada di Medan, guys. Gimana mau buat? Yang ada garam. Garam halus. Garam kasar gak ada di Medan. Apa ini, Den? Jadi dari mana pabrik garam itu, ya kan? Di Rantau adanya. Rantau kan? Itu, guys. Ini siapa aku? Nanti ya. Biasanya kok dia belak begini lah, pakai baju langsung bumi kan ha, nggak ada tisu di sini. Kalau enggak pakai tirai, kalau enggak kan lap. Ini betisu lah awak ya kan. Memang di Medan shock kaya awak beli tisu, beli tisu. Ha, tetap. Jadi guys,